Kamu suka kepiting? Aku sih suka-suka aja, tapi kamu gak nanya semoga aku lagi. Kamu suka nggak? Aku suka ya kamu. Itu dagingnya banyak banget. Yang ini ya. Wah, udah habis kan acara. Saking gedenya, guys. Ini berdua tuh langsung habis. Nah. Oke. Hai guys, welcome back to The Hermansyah. Hari ini aku mau mukbang berdua doang sama Sarah, tapi kalian lihat makanannya ini sangat amat banyak ya guys. Dan yang teman-teman tahu, Sarah itu makannya enggak banyak ya. Kan betul kalau teman-teman yang sering nonton vlog The Hermansyah, dia tuh makannya dikit banget, tapi makannya lihat. Oke, jadi hari ini kita ada menu apa aja? Ini kerang ijo saus Padang, terus lobster saus Padang. Apa? Kepiting saus Padang, and then kepiting karamel. Ini masing-masing ada 1-2 kilo, dan ini kita dapat kiriman dari Kepiting Modus. Jadi terima kasih Kepiting Modus sudah mengirimkan kita makanan dan mau kita mukbang. Nanti kalian yang mau lihat Instagramnya, pingin pesen juga ada di sini. Oke, jadi bagaimana kita memulai mukbang ini? Kalau aku nggak mau pakai ini, karena kalau pakai ini biasanya untuk anak-anak yang baru. Baru mau mukbang. Okay, kalau aku udah pernah mukbang, jadi aku nggak mau pakai. Oke, udah aku aja deh. Itu kayak yang nggak bisa kena kotor dikit, yang kayak, iya aku nggak bisa nggak pakai ini. Jadi kita akan mulai yang mana dulu, guys? Nah, coba deh. Kebetulan karena ini menu terbaru mereka, langsung aja mau kita coba. Oke guys, jadi ini untuk menu pertama. Dan kalian bayangin ini ada 5 menu guys. Emang kamu suka kepiting? Hah? Kamu suka kepiting? Aku sih suka-suka aja, tapi kamu gak nanya semoga aku kan? Semoga ini fresh. Kamu gak nanya aku juga? Kamu kan pasti suka, aku udah tahu. Enggak, kamu gak nanya dong. Kamu suka gak? Aku sukanya kamu. Langsung aja kita makan ya. Kamu aku suapin atau makan sendiri? Harusnya kan cewek yang nanya gitu. Jadi kayaknya aku sendiri deh. Enggak, ini gimana caranya sih makan? Oh, ini. Jadi gini loh. Ini. Jadi ini kayaknya udah mereka hancurin dulu, jadi makannya gampang, guys. Enak. Kayak ada garlicnya gitu ya? Iya. Kayak pepper gitu, black pepper. Enak banget, guys. Kalau kalian pernah ke Surabaya, sana ada salah satu restoran kepiting yang rasanya itu cuman ada di sana doang, di Surabaya doang. Ini mirip kayak gini, dan ini juga nggak kalah enak daripada yang di sana, guys. Enak banget. Kayak rasanya tuh ke dagingnya gitu. Oh, jadi kamu tuh jarang makan kepiting ya? Ini guys, makannya langsung gini, guys. Yes. Ada yang mau kita suapin, guys? Ada yang mau kita suapin? Bisa buat 4 orang deh. Kalau di kantorku kayaknya satu porsi cuma 3 orang ya cukup.
Sumpah guys, ini yang ini enak banget. Guys, karena saking enaknya, aku takut kalau cuma makanin doang nanti yang lainnya enggak dimakan. Jadi kita mau cobain satu-satu dan ini nanti dituangin ya guys, yang ini di sini, ini di sini. Ini di sini. Jadi kita bisa coba semuanya. Nah, oke guys, ini yang terakhir. Kita udah capek banget, wanginya capek guys, karena saking banyaknya. Ini yang terakhir ya guys, ada kerang-kerangnya juga. Nah, kita sekarang mulai lagi. Lihat nih Kak Sarah ya guys. Kamu aman kan sepatunya? Jadi, mungkin kita lanjut lagi ya. Oke. Ini lobster loh guys. Coba ya. Coba gak? Itu apa? Hah? Itu apa? Saus padang. Kamu dulu. Kamu dulu. Oke. Okay. Enak juga. Itu lobsternya? Ini lebih manis. Sumpah nih, salah gak ada amplang nih, salah. Iya sih, kalau dia seneng banget dia, pasti. Kalau dia ada nih. Waduh, langsung. Tuh dagingnya banyak banget. Ini ya. Hey. Nah. Kayak bumbu apa sih? Ini dia lebih ke manisnya. Iya, kayak, iya kayak manis. Tapi bukan asam manis. Gimana ya guys makannya? Ini kalau ada yang lobster enak. Iya, yang ini pasti enak nih kalau ada lobsternya. Aku sih jujur aja guys, belum bisa move on dari yang ini ya. Enak banget. Kayak kalau misalnya suka kayak merica atau black pepper nih, kalian pasti suka sama ini. Enak. Ada pedesnya juga. Ini juga ada pedesnya, tapi ini kayak pertama tuh manis, tapi kalau lama-lama tuh baru pedes. Ini kalau lebih pedes sih lebih mantep. Jujur guys, ini enak banget. Belum cobain jagung. Udah bas. Ini pertama kali aku makan jagung kayak gini, tapi ada bumbunya gitu. Bumbu. Enak. Masa kamu di Bali gak pernah makan gini-gini sih? Kan di Bali tuh seafoodnya kan? Iya. Gak pernah makan gini tapi? Tapi dulu tuh sempat ngetren yang kayak gini, yang kayak di box-box gitu. Iya. Sempat banget ngetren, tapi gak kesampean. Bang Indi harusnya ikut, iya. Sumpah. Bang, ikut bang. Oke guys, karena kita berdua nggak mampu makan ini, jadi kita perlu bantuan dan di sini ternyata ada Bang Indi. Ayo bang, makan bang. Nah guys, ini udah ada Bang Indi. Bang Indi mau bantuin kita makan bertiga. Coba bayangin nggak sih aku sama Sarah harus makan ini semua? Tega, kalian tega. Bang Indi saking ngelaparnya. Oh Bang Indi lapar. Pas. Alhamdulillah. Ayo bang, kita sikat bang. Oke. Okay. Nah, ya ini guys. Nah ini sekarang mau cobain lobster yang segede gini guys. Itu buat berapa orang ya? Aduh. Iya ini berapa ya harganya? Kita cobain dulu ya guys, pelan-pelan ya. Ini aja deh. Lihatnya kenyang Jel. Hah? Lihatnya kenyang. Iya. Banyak banget. Guys, karena aku gak sanggup makan. Bang, ayo bang, kita bantuin bang. Ayo. Harganya 650.000 guys, udah dapat lobster segede gini. Gue lihat bang ini guys.
satu potongannya cuma setengah badannya harus segede gini. Enggak apa-apa kan gini-gini? Enggak apa-apa. Yang penting habis. Ternyata memang enak ya, guys. Enggak cuma gede, pas dimakan juga ternyata rasanya top. Oh. Kita cocok-cocok dulu. Baru disantap ya. Lumayan kenyang sih. Cuma tuh kamu sih yang. Oh iya. Hai. Mending naik yang apa ya? Buka sepatu kamu. Ya kena juga. Hah? Ya nyamuk bu. Kok jadi nyamuk tuh? Bang Didi lapar. Saking enaknya kayaknya enak. sampai enggak kuat berkata-kata lagi. Ini aja belum habis nih Bang aku, Bang. Ya, kita hitung ya. Makan, baik, apa? Ah, dari tadi lu udah gituin tadi. Terus? Lu perhatian banget, Bay. Wah, udah habis ya. Gokil. Lihat guys, aku gokil. Berdua sama Bang Indi. Gokil. Saking gedenya, guys. Ini berdua tuh langsung habis. Nah. Oke. Enggak. Terima kasih kepiting modus. Kepiting modus ini kepiting luar modus. Biasa. Lobsternya enak banget. Enggak cuman gede tapi rasanya juga mantap. Oh. Ini ada lagi sih. Ini banyak banget. Wih, Kasara sekarang nafsu makannya luar biasa. Iya dong. Orang Kasara tuh dari kemarin tuh makannya banyak banget. Kau bantuin dong? Hah? Terus aku sendiri di sini. Ini aku setengah. Ini setengah aku yang makan loh. Ini kamu yang. Ya guys, kita mau ambil dalemannya karena biar langsung kita comot. Wah guys, lihat aromanya. Mantap. Lezat tuh. Ini kayak dipakai sebagai. Oke guys, karena sudah kurang lebih 1 jam kita makan ini semua. Ini udah mulai habis ya, ini cuma sisa kerang-kerangnya aja sama beberapa lobster yang belum disentuh ya. Sama bawang. Kepiting yang belum disentuh. Lobsternya udah hampir semuanya kita makan. Ya terima kasih juga untuk Bang Indi karena mau bantuin kita buat mukbang. Ini rasanya jadi amlak ya, seru tuh. Mungkin Bang Indi mau gantiin amlak. Jadinya mungkin gitu. Ini sekarang kita mau abisin dulu semua. Ini andal dia kayak bisa sampai besok deh aku. Bisa. Besok kamu jadi ngospek jadi lebih semangat lagi. Oke guys, sudah selesai akhirnya, begah banget. Kita berdua berhasil menghabiskan ini semua. Bertiga, Bang Indi berhasil menghabiskan ini semua. Terima kasih untuk Kepiting Modus. Kepiting Modus sudah mengirimkan
makanannya yang sangat lezat. Enak-enak banget. Dan juga terima kasih untuk teman-teman sudah menonton konten mukbang kali ini. Kali ini mukbangnya berhasil. Semuanya habis. Ini jawaban terakhir buat netizen. Netizen lagi, penonton. Oke guys, jangan lupa komen, like, and subscribe channel Dermansyah. Karena, dan mungkin kalian bisa komen mukbang apa lagi selanjutnya. Jadi, kata Sarah, next-nya mukbang dessert. Oke guys, terima kasih. Bye-bye. Bye.